Patung Kristus Raksasa jadi simbol ibadah Jumat Agung di Guatemala, mengenang pengorbanan Yesus yang berjalan sambil memikul salib ke Bukit Golgota. Seluruh umat Kristiani di kota ini ambil bagian, bahkan tak sedikit yang sengaja datang dari luar daerah. Mereka saling bekerja sama untuk menyiapkan jalur ritual jalan salib. Sesuai tradisi di kota ini, jalan dihias dengan beragam bahan alami, mulai dari serbuk gergaji, sayuran, dan aneka buah. Diseño de roseta le llamamos al diseño de la flor del centro. Vamos buscando figuras para formar un tipo collage, dando los tonos vivos. Siempre hemos escogido estos colores que son los más vivos. Pues un apoyo de familia, de todos los niños. Compartimos entre familia, elaborando desde que se tiñe hasta la elaboración de la alfombra. Sementara di kota tua Yerusalem, umat Katolik Gereja Makam Kudus lakukan tradisi pembasuhan kaki seperti yang dilakukan Yesus Kristus pada malam perjamuan terakhir sebelum ia disalibkan, yakni membasuh kaki para murid untuk mengajarkan arti pelayanan. Seluruh umat percaya agar saling mengasihi dan melayani, bukan justru menuntut untuk selalu dilayani.